Selamat pagi Sobat Wadar Banjarmania. Sampai jumpa lagi dengan saya dan rekan-rekan. Hari ini lumayan, boleh dibilang ini adventure fishing ya. Tuh, capek banget. Ini ada wacecep sama wacepi ya. Sekarang saya lagi di jalur pendakian. Itu biasa, target kita hari ini adalah ikan parai. Lumayan ya, perjalanan kita cukup jauh, melelahkan juga. Tapi nggak apa-apa ya, yang namanya mancing wadar pari memang harus ke pegunungan agar hasilnya maksimal. Karena kalau di bawah, tentu saja, walaupun ada tapi nggak banyak karena para perusak sudah mulai masuk ke sana. Berbeda kalau kita langsung masuk ke pegunungan, penyetrum sama tukang racun nggak mungkin masuk. Karena memang ini dijaga ya di depan, jadi kita harus melalui gerbang itu dulu. Sobat Wadar Banjarmania, kita sudah ada di tengah hutan ya. Nanti kita akan ke sebelah atas. Di sebelah atas ada sungai yang agak besar ya. Mudah-mudahan saja hari ini ikannya lagi bagus nih. Dan mudah-mudahan juga ya, sampai sore nanti cuacanya bagus. Oh iya, tak lupa saya minta didoakan juga ya buat rekan saya Waepo atau Bah Semar. Dia lagi sakit sekarang. Mohon doanya dari rekan-rekan Sobat Wadar Banjarmania semuanya. Mudah-mudahan dia lekas sembuh ya, supaya bisa bergabung lagi mancing bareng kita. Amin. Oke, kita masuk di areal sungai ya. Kita akan mancing di sebelah sini. Wow. Tinggal beberapa langkah lagi kita sampai ya. Ini dia penampakan spotnya, luar biasa ya. Airnya masih sangat murni pegunungan. Ini kayaknya bisa langsung diminum airnya ya. Hati-hati bang, jatuh bang. Wow. Kita akan langsung mancing aja ya, Sob ya. Mereka udah siap nih, udah nggak tahan dari tadi pengen mancing. Kita akan nyari tempat yang dalam ya, karena memang kalau tempatnya dangkal itu terlalu sulit ya untuk mancing ikan seperti ini. Kita akan lari, ikannya kelihatan daripada lari. Sepertinya ikannya pada malu-malu nih ya, jadi nggak begitu rame tarikannya. Jadi nggak tahu sih, nanti ke sebelah bawah ya kita. Ada nih bro, dapat. Wah, kecil ini nih. Lumayan. Lumayan lah. Mantap. Gua cecep dapat satu ini. Aduh, baru tiga ya, satu orang baru dapat satu ini. Lumayan lah, daripada nggak sama sekali ya. Tapi kita tunggu aja nanti sampai sore ya. Mudah-mudahan semakin sore semakin bagus. Kita akan menuju bawah terus ya, sampai kita menuju tempat parkir motor. Kita akan telusuri sungai terus ya, sampai ke bawah. Tadi kita naik jalan hutan, jadi pulangnya rencana nanti kita akan jalan sungai. Wah, siapa yang strike bro? Mantap pak.
kakaknya. Thank you.
spot tersembunyi kayak gini mah mantap. Ayo Wak, sok, ayo siap ayo. Ikutan Wak, tapi jangan berdiri Wak. Ikannya kabur Wak. Coba, ini double strike bro. Ayo. Mantap ya, luar biasa. Memang spot pegunungan bikin kita terlena ya. Kayaknya kalau dekat rumah ini bisa tiap hari kita mancingnya. Cuman sayang ya. Jauh. Mantap, Bos. Dendam terbalaskan, Bos. Ya sama gua dihapus ya sana, Mas. Aduh, cecep lagi, Bro. Strike. Mantap, Wak! Mantap, Wak! Wah, Wak! Punya saya, Wak! Jadi, strike lagi di sana. Mantap, ya, strike lagi. Ya. Panjang banget bro. Nih si Wah dapat trek. Mantap mantap. Wah Cecep lalai itu. Bagaimana? Lagi bro. Mantap. Cepat lagi bro. Thank you.
kameran buat di sana. Ya. Mantap. Siap dapat parai terkecil, mutra kecil. Aduh, kecil banget bro. Kecil banget ya. Mutra kecil. Susah banget bro, dalam ini di jurang kita ya. Woi, strike pak. Woi, saya strike bro. Sobat pada Adventure Mania, ternyata kita buntu ya. Sekarang kita menghadapi air terjun ini depan. Yang nggak mungkin kita untuk turun ke sana, jadi kita akan naik ke atas dulu ya. Aduh, ini hari sudah sore nih, kita masih ada di tengah hutan ya. Kita akan berbenah dulu supaya nggak sulit ya untuk naik. Kita akan naik dulu ke atas tebing sana. Nanti kita turun di sebelah bawah. Mudah-mudahan saja nggak terlalu sulit jalannya ya. Kita sampai ke jalur ya, ke jalur pendakian yang tadi. Oke, kita akan terus ke bawah. Lumayan tebingnya, curam ya, banyak pohon rotan juga, banyak pucuknya. Sekarang kita menuju ke arah bawah, nanti kita akan masing lagi bawah ya. Sekarang kita turun lagi di sini sob. Turun naik tebing nih kita bro, tapi nggak apa-apa ya, soalnya terlanjur di sini. Itu masih panjang lagi ya. Dulu. Wah, akhirnya sampai juga kita ya di kali. Aduh, capek. Kita istirahat dulu ya. Istirahat sebentar supaya enggak terlalu ini ya ototnya ya, istirahat dulu. Nah deh, bagaimana kesan-kesannya Pak Cepi? Apakah Anda haneho? Sangat luas, sangat mantap. We are adventure fishing today on the Japanese spa Cidahu West Japa. Caught in the target, payar ya. I am with Happy, the crazy angler, and Cecep, the fisherman on the
Ambar Jaya. Ayam kukurah bulan. Hah? Oh iya, rupanya hujan mulai turun, jadi kita akan terus ke bawah ya, sambil pulang. Oke, okay, let's go, let's go, let's go. Papa. Lagi dua bangunan dua lagi bro, seru ikannya banyak ternyata di sini bersembunyi. Lagi bro. WCP dapat track mantap. Baik sobat Padar Bentar Mania, karena hari sudah sangat sore sekali ya, jadi kita akan akhiri dulu perjumpaan kita kali ini, karena perjalanan pulang kita juga cukup jauh ya, masih terus ke bawah kembali ke jalur yang tadi kita berangkat. Ini kita masih di hutan sekarang ya, terus sudah pukul 5 sore dan kita akan sudah turun. Baik sobat Padar Bentar Mania, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya ya. Dan itu saja, jangan lupa untuk terus mengikuti petualangan kami berikutnya ya. Kami segenap rekan-rekan dari WBMI mohon pamit dan sampai jumpa.